Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Kali ini gue mau nunjukin build Dunox yang super top marco top dah pokoknya ya. Mari kita lihat serta penjelasan kenapa gue pakai item tersebut. Bentar gue pindahin kameranya dulu. Oke. Pertama, kita harus membeli item jungle karena Lunox itu butuh farming yang cepat ya. Karena kalau tanpa item jungle dia nggak bisa clear minion dengan cepat. Contohnya kayak begini, dia nggak bisa solo buff dan dia bakal mati. Kecuali dia pakai item jungle, jadi dia bisa lebih cepat ya, dan dibantu dengan item jungle damage-nya. Tapi kita buktikan. Damage-nya juga lebih berasa. Dan dia juga solo buff juga bisa. Kalau saran gue sih ya, di item jungle-nya di awal itu di level jungle level 2. Jadi lebih efektif buat nyuri buff lawan atau turtle juga. Yang pertama itu item jungle ini nih. Kalau nggak yang ini bisa nih. Kalau gue lebih yang ini sih. Yang kedua sepatu mana. Wah lu tahu sendiri dah. Lunox kalau nggak beli sepatu mana gimana? Boros banget. Ini aja level 15 nih. Ya gue pakai buff sih. Coba kalau gak pake buff sekali ngulti ini abis ini mana. Pokoknya ini wajib banget sepatu mana, jangan sepatu speed atau yang lain. Lu rasain sendiri ya kalau gak beli sepatu mana di awal, parah. Apalagi lu dirusuhin buff lu. Yang kedua lifesteal. Kenapa gue di awal beli item lifesteal ya, karena gue kalau main suka barbar, pertama juga suka nyolong buff. Matiin aja. Gue suka nyolong buff langsung. Kalau udah jadi, kalau di gank pun gak masalah. Jadinya bisa lifesteal gue bisa lebih banyak. Ini contoh. Kalau enggak lu nonton gameplay gue aja deh yang pertama itu. Kenapa gue beli item lifesteal? Lunox itu skill satunya buset badai banget noh. Jadinya lu bisa ini nge-comeback, nyerang balik. Misalnya lu lagi di gank, darah lu sekarat, lu tinggal gini aja tuh. Lu lock salah satu di sini. Tinggal ulti. Dan mungkin dia bisa rata kalau lu menang item. Yang kedua gue biasanya beli item ini nih. Fleeting time, kita sendiri dah gunanya apa dah. Gua dimana kalau pakai Lunox itu tipenya tipe open war, kagak tank dulu sih. Kadang ya kalau tanknya kayak high loss dan lain sebagainya, open war kayak fighter, ya gua nunggu mereka open war. Cuman gua kalau udah menang duit biasanya gua open war. Mau musuhnya tuh berempat berlima tetap gua majuin. Misalnya nih musuh lagi pada ngumpul nih, ya gue majuin. Dan otomatis ter ultinya ada lagi. Tuh cepet kan cooldownnya. Dan yang kuning juga bakal ada lagi ntar. Cepet jadi gak nunggu waktu yang lama lagi. Itu gunanya fighting time di awal. Yang kedua ya lu bebas. Lu mau item damage, mau ini, mau ini. Gue lebih saranin sih ini, damage-nya jadi gila. Yang ini juga bagus. Tapi sih gue kadang suka pake yang ini. Itu buat nambahin damage dong sih. Gue lebih sakit. Yang item terakhir ya gue pake ini. Kalau lawannya, itu ya tergantung lawan sih. Kalau lawannya Hayabusa, One-One, Lancelot, ya pokoknya kalau lu ngindarin geng lu beli item ini aja nih.
jadinya lu aman. Kalau lu mau open war, lu harus lihat-lihat dulu sih. Kalau musuhnya udah pada pakai skill kayak Kaja tuh, jadinya lu nggak kena stun. Misalkan lu kalau udah duit lu udah banyak juga, wah lu enak mau udah kagak bisa ada tandingannya dah. Tapi lu open war jangan kayak begini, jangan misalkan lu di rumput nih ada musuh, lu jangan kayak gini, lu bakal mati. Mau item lu bagus juga, tapi kalau lu pakai skill yang kayak gini, skill kuning dulu nih, kayak begini contohnya. Nah, otomatis lu tinggal nembak dan lu udah dibantu damage sama skill yang kuning. Ya kita kalau pakai Lunok pinter-pinter pakai skill kuning dah. Kan Lunok lembek banget, gampang digeng. Cuman kalau kita baik pakai si kuning, kita mau digeng misalkan, tinggal gini aja. Tuh. Ini udah pasti udah pada kena hit, kita tinggal serang balik aja. Ya tergantung item lu menang apa kagaknya sih. Cuman kalau lu terdesak ya lu kalah duit ya jangan dilawan juga lah, tewas lu. Ya itu aja sih ini dari gua, tips Lunox build. Gameplaynya tuh lu bisa lihat sendiri aja, lu pelajarin deh tuh. Karena lu nak set mage top marco top lah pokoknya mah. Dan ini aja ya, lu belajar-belajar aja. Kalau mau open war pencet ini nih, biasa yang tadi gua ajarin, skill 2 dulu nih, skill 2 dulu, pokoknya lu sisain 1 kuning nih, skill 2 dulu langsung ke kuningnya. Cuman lu biar cepet, jangan lambat kayak gini. Ini mah kecepetan ini, udah biasa sih gua. Ini jangan lama kayak gini. Tuh, nanti lu bakal kegelap malah, ke darknya. Cuman kalau lu cepet kayak gini, kayak gitu juga boleh. Kalau mau lu tahan dulu juga bisa yang kuningnya. Kalau buat kabur atau mau open dulu bisa lebih bagus. Nah, lu tahan, baru lu maju. Itu aja sih build sama trik main Lunox. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Subrek ya, bukan subscribe ya. Oke, okay. See you next time, bye bye. Assalamualaikum.